Hari ni seperti yang korang boleh tengok apa yang ada kat depan aku sekarang, menu terbaru daripada Kepchi. KFC Crunchy Tandoori. Okay, aku dapatkan. Okay, sebelum kita sembang lebih dalam kan, kita sembang pasal kotak dia dulu. Aku rasa kotak dia kali ni, aku tak pernah dapat lah kotak yang cantik macam ni daripada KFC. Biasa dapat kotak merah putih tu kan, macam ni warna dia. Tapi kali ni aku macam ceria pula KFC kali ni. KFC dia power lah. Harga dia ni yang ni, tiga ketul ayam RM20, RM19.99 lah kita kasi genap. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, macam biasa kau dapat kentang. Serius lah, tanduri. Nah, ni apa yang aku dapat. Aku ambil 3 ketul eh. Okay, okay, 1, 2. Okay, yes, aku tahu ada 3, tapi yang ni aku bagi kat isteri aku. Kita kena sama-sama rasa. Okay, yang ni kentang ni aku letak balik lah. Okay, habis cerita pasal kotak, kita cerita pasal ayam dia. Okay, ni ayam dia. Sekilas pandang, aku teringat dekat Mary Brown Mala Fried Chicken. Sebab spices dia seakan-akan Mala Fried Chicken Mary Brown. Cuma yang ni agak sedih sikit sebab aku rasa Mary Brown cover sampai bawah. Yang ni bawah dia sama je macam orang kata spicy chicken. Hot and spicy chicken KFC. Yang ni pun sama. Memang betul. Dia betul-betul nampak seakan-akan Mala Fried Chicken gitu. Bawah dia sama hot and spicy standard KFC punya style. Okay, habis cerita pasal kotak, habis cerita pasal macam mana bentuk ayam. Sekarang ni kita nak rasa pula. Okay, to be honest, secara jujurnya aku nampak macam mungkin menu baru sebab Sawadi Crunch pun seakan-akan macam ni juga. Apa lagi, KFC banyak dia keluarkan kan, tapi ayam dia seakan-akan samalah dia punya presentation dia. Yes, daripada segi rasa aku akan bagi, aku akan jujur dengan korang, daripada segi rasa memang Sawadi Crunch memang padu. Yang ni belum tahu lagi. Okay, sekarang kita rasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, lagi sekali. Oh, it's not a good wow. It's not a good wow. Okay,
KFC crunchy tandoori. Crunchy, aku akan bagi crunchy. But tandoori, this ain't tandoori. Seriously. Rasa dia tak ada tandoori. Daripada segi rasa dia, Sour Dick Ranch menang lagi. Yang ni aku tak tahu rasa dia macam mana. Serius. Macam Mary Brown, kita boleh rasa kan dia punya mala spicy, dia ada macam masin, pedas, manis kat ujung. Yang macam ni disebabkan rempah dia sikit kot. Aku tak, obviously memang tak akan rasa tandoori lah. Tapi nak kata rasa benda lain pun tak juga. Okay, kita makan kulit. Seriously, dia tak ada rasa tandoori. Dia tak ada rasa something new. Okay. Kalau korang makan tandoori kat kedai mamak tu, lebih flavorful, lebih tasteful lagi daripada KFC punya. Seriously, ni review. Orang kata, banyak orang kata review jujur kan, review jujur. Tapi pada aku, yes, review jujur, tapi aku mengharapkan review aku ni membantu KFC untuk perbaiki menu dia lah. Sebab, come on man, you can do better than this man. Aku tak tahu rasa dia macam mana weh. Dan aku harap benda ni hanya terjadi untuk hari pertama je. Aku harap lepas-lepas ni staff-staff KFC yang tengok video ni lebihkan rempah korang. Seriously, lebihkan rempah korang. Mary Brown boleh buat lebih baik daripada ni. McDonald's boleh buat lebih baik daripada ni. Come on guys, 2020 nak habis dah. Maksudnya, biarlah 2020 ni berakhir dengan baik. Seriously, aku tak dapat rasa apa weh. Macam terlalu mild. Dia punya rasa tu terlalu mild sampai jatuh kepada aku tak tahu nak rasa apa. Ni bukan merungut tau. Ni lebih kepada aku bagi tahu korang apa yang aku dapat daripada KFC hari ni. To be honest, aku excited sebelum aku makan ayam ni. Lepas aku makan, aku tak tahu nak cakap apa. Pada korang yang kat luar sana nak makan boleh, silakan. Mungkin benda ni jadi kat aku je kot. Dia tak ada rasa sangat. Betul, Mary Brown punya tu apa, mala fried chicken tu lebih flavorful, lebih tasteful daripada yang KFC offer dekat aku hari ni. Serius, kita bukan nak mengampu Mary Brown, tapi kita just stating the truth lah. Well, RM20 kinda wasted guys.
can have this. Welcome. Well, good luck untuk isteri aku yang baru nak rasa. Seriously, korang boleh tengok kan, aku punya vibe masa buat video Mary Brown. Aku happy, seriously. KFC, come on KFC, come on Colonel Sanders, what you doing, man? Here's the conclusion. First, nama dia KFC Crunchy Tandoori. Yes, it's KFC, it's crunchy but tandoori, it in one. Dia bukan tandoori, dia tak ada rasa tandoori. Aku tak tahu nak explain, tapi kepada korang yang makan tandoori, korang tahu rasa tandoori tu macam mana. Dan aku jamin korang kalau rasa, korang mesti akan cakap benda yang sama macam aku cakap. Dia tak rasa tandoori. Okeylah, aku rasa sampai sini je video untuk kali ni. Kepada korang yang tengok sampai habis, terima kasih sebab menyokong aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video aku. Apa-apa komen, korang boleh komen kat bawah. Korang sambut dengan aku, Nuzul Hakimi. Aku akan jumpa korang lagi dalam video yang akan datang, guys. Peace.